dasar lu aja yang manja. Udah nolongin aku? Gue bukan mau nolongin lo. Gue cuma males aja kalau besok baca di koran kalau seorang gadis manja mati karena kesleo, ya? Dasar. Aduh. Pokoknya mereka udah benar-benar keterlaluan sama aku, Rian. Keterlaluan bagaimana? Bukannya kamu yang keterlaluan sama mereka? Aku keterlaluan apa sih? Kamu itu sudah memperlakukan mereka seperti pembantu kamu. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri dan kamu tidak mau berbagi sama mereka. Mentang-mentang kamu pintar, kamu gak mau ngajarin dia, malah nyuruh dia masak. Kamu benar-benar bikin Febri seperti pembantu kamu, ya? Apa? Kemarin, jarinya luka. Itu semua gara-gara kamu, kan? Aku? Kamu bilang aku ngakuin itu semua? Enggak, aku gak pernah ngakuin apa-apa. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Astari. Dengerin aku dulu. Apa sih salah aku sampai Febri ngomong kayak gitu? Pak, seharusnya Sari gak ngomong ini sih sama Papa. Soalnya Papa pasti kepikiran. Tapi Papa harus tahu. Ayo sayang, bicara. Kalau ada apa-apa, kamu harus bicara sama Papa. Karena bagaimanapun juga, kamu itu adalah anak yang paling Papa sayangi. Kamu benar-benar anak kebanggaan Papa karena kamu mengerti dengan keadaan Papa. Apalagi kamu dengan ikhlas menerima Papa untuk menikah lagi. Kamu benar-benar telah membahagiakan Papa. Ayo sayang, kamu mau ngomong apa? Enggak, Pa. Enggak apa-apa. Aku cuma kangen aja sama Papa. Papa cepet pulang ya. Iya sayang. Bagus. Mau coba-coba sama saya ya? Ayo teriak. Teriak. Cepet teriak. Gak ada yang mau nolongin kamu. Sayang, kaya banget. Hah? Ini orang. Mana? Kita bakalan jadi orang kaya. Ini tanah 4 hektar. Ini isinya sertifikat tanah 5 hektar. Ternyata benar. Apa yang aku kira selama ini? Kasihan Papa. Dia tidak tahu apa-apa. Sayang, kamu tahu gak sayang? Mama dikasih hadiah. Mama dibeliin juga rumah 1 hektar sayang. Aduh. Terus ini lagi. Ini isinya deposito 20 miliar sayang. Aduh. Lu mau pingin? Enggak. Apa sih? Apa mah? Sini cepet. Ayo, duduk.
kenalin teman mama. Yuk. Dino? 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 Tunggu. Kamu ini kurang ajar banget sih? Hah? Mama panggil kamu nyaut. Emangnya mama dari batu apa? Dino? Mama, apaan sih? Teriak-teriak berisik tahu? Heh, kamu ini semakin hari semakin kurang ngajar sama mama ya, keterlaluan. Ma, udahlah ma. Mama nggak usah pidotain aku. Mama ngaca ma. Siapa yang semakin hari semakin menjadi-jadi? Kelakuan mama. Ma, pikiran mama tuh penuh dengan nafsu materi ma. Iya, kalian tahu nggak sih kemarin Astari itu ngaku sama gue kalau dia tuh sebenarnya nggak benar-benar cinta sama Rian. Masa? Iya, ternyata dia tuh cuma iseng aja. Soalnya dia tuh lebih suka sama cowok lain. Gila, yang suka sama Rian kan banyak, termasuk gue gitu. Gue mau kok jadi yang keberapanya. Dasar. Lo sih emang maunya. Mendingan juga sama gue. Ya itulah, gue tuh kesian banget sama Rian. Makanya gue tuh sekarang deketin dia buat menghibur dia. Yep, gue setuju. Dengan begitu, Rian pasti sakit hati. Dasar aja Astarinya gak tahu diri. Emang. Nah, sekarang kamu rasain Astari. Teman-teman akan benci sama kamu. Gak akan ada yang mau deketin kamu lagi. Dan Rian akan jadi milik gue. Hei, lo habis dari mana? Dasar musang berbulu domba. Gak tahu dia untung. Aduh Astari, gimana rasanya dijauhin sama teman kamu sendiri? Feb, lo itu jahat banget ya. Lo ngomong apa sama mereka? Enak aja. Emang gue ngomong apa sama mereka? Jangan asal main tuduh ya. Tunggu. Lo ngomong apa sama mereka? Ayo, bilang. Aduh, Rian. Lihat deh, Astari masih udah kasar banget tuh, sampai merah. Sakit tahu gak sih? Astari, kenapa sih? Kok belakangan ini kamu jadi aneh? Tahu, udah yuk. Rian, dengerin dulu. Rian, dengerin dulu penjelasan aku. Rian, dengerin aku dulu dong. Kamu jangan langsung pergi gitu aja. Rian. Rian, sorry ya, tapi aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tentang apa? Kemarin Astari ngaku sama aku kalau dia tuh gak benar-benar cinta sama kamu. Dia suka sama cowok lain. Tapi Rian, kamu jangan bilang-bilang Astari ya. Astari juga jangan sampai tahu kalau aku yang bilang sama kamu. Abisnya aku takut kalau misalnya dia tahu, aku pasti dipukulin lagi. Aku gak mau. Kamu tenang aja. Aku gak akan bilang kok sama dia. Dan aku janji sama kamu, dia gak bakalan nyakitin kamu lagi. Bener ya, janji? Iya, yeah. Aku gak nyangka dia benar-benar jahat sama aku. Pura-pura mencintaiku. Pantas saja sifatnya akhir-akhir ini berubah. Rian. Maaf. Mana kelincinya? Udah cepetan sana ambil kelincinya. Apa? Lucu banget, kamu udah sama banget sama kelinci kalau di situ berduaan. Ini